Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di Kampus C Untirta dan sedang berlangsung seperti di kampus-kampus lain Untirta, Kampus A dan Kampus B, sedang berlangsung acara pemilihan umum raya. Karena memang pemilihan umum raya ini berlangsung secara serentak di tiap fakultas yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dari pantauan kami, sejak tadi pagi terlihat begitu besarnya antusiasme dari mahasiswa yang ada di Kampus C ini. Dan bahkan saat ini sudah menunjukkan pukul 1:30 siang, tapi antusiasmenya masih sangat tinggi dan bisa dilihat bahkan saat panas-panasan seperti ini mereka masih mau mengantri untuk datang memberikan hak suaranya. Dan saya langsung saja ingin menanyakan betapa besar antusiasme dari salah satu mahasiswa yang ingin memberikan hak suaranya. Dengan siapa Mas Punten? Oh, saya Subandi. Subandi, iya. Mas Subandi, gimana nih kira-kira antusiasmenya dalam pemira tahun ini? Untuk antusias saya sebenarnya bentuk kesadaran saya gitu ya. Ketika kemajukannya tujuannya dari mungkin pemimpin-pemimpin yang ada di kampus gitu, terutama pimpinan Ormawa gitu ya. Nah, yang kedepannya mereka menunjukkan tujuan dan misinya masing-masing. Apa sih harapannya untuk para paslon nanti ketika terpilih? Ya, harapan saya sebenarnya yang penting mereka bisa meyakinkan dengan amanah. Kemudian ketika Untirta ini akan dibawa kemana selanjutnya, dan harapannya kita membangun dan menjunjung tinggi kualitas mahasiswanya maupun Untirtanya. Terima kasih ya Mas Subandi. Iya. Ya, tadi wawancara saya dengan salah satu mahasiswa yang ada di sini, tapi saya masih belum puas nih. Saya masih ingin bertanya lagi dengan salah satu mahasiswa di sini tentang antusiasmenya mengikuti dan memberikan hak suaranya. Bahkan saya lihat di sini ada yang memakai payung nih, Sobat Kampus. Ya, boleh kenalan siapa namanya? Nama saya Sulistiawati. Ya, Sulistiawati. Mbak, antusiasmenya mengikuti pemilihan tahun ini bagaimana? Kalau dari saya sendiri mengikuti antusiasme pemira sangat baik ya, karena kita sebagai mahasiswa atau warga negara Indonesia yang baik harus berperilaku baik juga, yaitu mencontohkan dengan cara mencoblos atau memilih calon pemimpin untuk kedepannya Untirta yang lebih baik. Itu. Pada saat masa kampanye kemarin, apakah antusias juga untuk mengenal lebih jauh tentang para paslon? Ya, alhamdulillah saya juga mengenal lebih jauh bagaimana calon pemimpin Untirta ini ke depannya gitu ya. Mulai dari track record dia di himpunan, di kontribusinya di Untirta. Harapannya apa sih ketika para paslon nanti terpilih gitu? Ya, harapannya kalau dari saya sendiri yaitu terus berproses ya, terus berproses, belajar terus dan menjadikan Untirta lebih baik lagi, atau yaitu adanya perbaikan-perbaikan untuk Untirta ke depannya. Terima kasih ya Mbak Sulis. Iya, sama-sama. Ya, tadi adalah wawancara saya bersama beberapa mahasiswa yang ada di sini. Dan terlihat memang begitu tingginya antusiasme yang ada di kampus yang Untirta ini. Dan tadi kami juga sudah mewawancarai perwakilan dari pihak KPUM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Dan berikut tanggapannya mengenai pemilihan umum raya pada hari ini. Ya, untuk proses persiapan, alhamdulillah sampai saat ini lancar. Dalam waktu yang singkat alhamdulillah bisa berkoordinasi dengan KPUM Unip dan serentak dengan KPUM fakultas lain. Ya, kalau kendala alhamdulillah semua lancar, cuma karena waktu yang mepet untuk persiapan pemira tahun ini kita kurang begitu matang untuk mempersiapkannya. Ya Sobat Kampus, demikian laporan yang bisa kami laporkan. Saya Yusuf Kurniaji beserta tim yang bertugas laporkan untuk Untirta TV.